الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ada manfa'a fi ulumi fi darin amin. Fara'un ini satu cabang masalah. Law hasala li ahadin minal ghanimina syai'un. Jikalau hasil bagi seseorang, maksudnya hasil itu mendapati. Minal ghanimin, seseorang daripada orang-orang yang mendapati ghanimah. Syai'un, oleh sesuatu, hasil sesuatu nih. Mimma ghanimu, daripada apa yang mereka dapati ghanimah. Qabla takhmis, sebelum dibagi lima. Wal qismati syar'iyyati, dan pembagian syariat. La yajuzu atas surufi, enggak boleh menggunakan badannya. Jadi harus dilaporkan dulu ke panglima, ya, laporkan. Li'annahu mustarakun bainahum, karena bahwasanya dia itu harta ghanimah disyarikatkan. Ya. Di antara mereka dan di antara ahli seperlima. Wa baina ahli al-khumus. Wa syariku la yajuzu lahu at-tasarruf bil mushtaraki. Wa syariku, ya. Dan syarikat tidak boleh baginya oleh menggunakan pada yang disyarikatin. Ya, jadi ya, yang bersyarikat enggak boleh menggunakan pada yang disyarikatin. Migari izni syarikat, dengan tanpa izin syarikat lainnya. Wa yusanu, dan disunahkan sedekatu tatawuin, sedekah sunat. Ya, itu ghanimah sudah selesai. Sekarang disunahkan sedekah sunat. Jangan pelit kita bersedekah. Li ayati, karena ada ayat mangalladzi yuqrinullaha qardan hasana. Siapa yang memberikan, siapa yang menghutangi Allah dengan hutang yang bagus. Ini maksudnya apa? Sedekah. Siapa yang sedekah kepada Allah, berarti dia telah menghutangi Allah dengan hutang yang bagus. Semakin banyak, semakin bagus. Semakin ikhlas, semakin bagus. Walil ahadisil kasirati syairati, dan karena ada hadis-hadis yang dan bagi hadis-hadis yang banyak, yang masyur. Waqad tajibu, dan kadang sedekah itu wajib. Yang tadinya sunat jadi wajib. Contoh, kaya jida mutoran. Seperti bahwa dia mendapati orang yang sedang mutoran, hampir mati. Wa ma'ahu ma yut'imu, dan bersamanya ada sesuatu yang bisa ia beri makan akan orang yang sudah mau mati itu. Fadilan anhu, hal karena dia lebih darinya. Kasih makan buru-buru. Kalau enggak dikasih makan, mati. Ya. Wa yukrahu biradi'in, dan dimakruhkan dengan yang jelek. Ya, ngasih nasi udah dikit lagi basi, ya. Jelek itu begitu maksudnya. Ngasih kue udah dikit lagi ya, apa bulukan ini, udah jelek, udah bulukan, udah bau, masih layak sih makan, men udah bau ya, tuh ngasih begitu makruh. Ya, makruh. Jadi ngasih orang yang bagus, masih layak makan. Jangan kasih yang
udah gak enak. Kita aja makan noga kasih orang. Kita makan noga kasih orang. Ya. Jadi yang bagus kasih orang, jangan yang jelek. Walaysa minhu atasaduku bil fulusi. Bukanlah daripadanya yang dimaksud sedekah dengan uang receh. Bukan, bukan yang begitu maksudnya. Tadi udah busuk, ya udah mau busuk, enggak layak makan, itu yang begitu maksudnya. Kalau masih bagus ya bagus, enggak apa-apa. Ya, dan bukan bersedekah dengan uang receh. Uang receh kan sedikit. Bukan begitu yang dimaksud. Wasabi khaliqi, dan baju yang lusuh, bukan wanawi dan sumpamanya. Bal yang bagi bahkan syogianya alayak nafa. Tidak dia itu memandang rendah minatasanu kimil kolili daripada sedekah dengan sedikit. Itako naro itakun naro walau bisyikita meratin. Takut oleh makan neraka sekalipun dengan sepotong kurma. Nggak apa-apa sedekah sedikit, adanya sedikit. Watasadaku bil ma'i abdalu. Sedekah dengan air itu lebih abdal. Ya, jadi tadi bahkan seyogianya bahwa tidak dia itu memandang rendah daripada sedekah yang sedikit. Jadi jangan kita merandang rendah sedekah sedikit. Jangan malu maksudnya. Emang adanya kita segitu doang. Ada, saya punya cerita yang masya Allah luar biasa. Ada seorang nyai-nyai. Saya melihat ini orang hebat sekali masya Allah. Ikhlas. Enggak malu sedekah sedikit. Waktu itu saya dan keluarga datang. Masih ada engkong waktu itu. Keluarga besar datang ke rumah. Ya, saya punya nyai ada di Kelapa Dua. Kita datang rame-rame sekeluarga. Lalu dia bingung. Kita bagi sesuatu, dia bingung. Saya bagi apa nih, Ji? Dia kata, saya bagi apa nih? Ya Allah, saya bagi apaan ini? Di dapurnya ada segenggam ubi singkong rebus, daun ubi singkong rebus. Segenggam ubi singkong rebus. Ya, ini ada ubi singkong loh yang rebus nih. Bawa pulang dah. Allahu Akbar. Kalau kita malu enggak kira-kira? Hah? Malu enggak sekasih gitu? Malu. Berarti kita belum sampai tuh. Berarti nyai itu udah sampai dia. Enggak ada gengsinya, enggak ada riaknya. Insyaallah enggak ada riaknya. Bagus berarti. Masyaallah. Iya. Kadang kita ibadah begitu. Ada orang ibadah tapi masih bagus ditolong sama Allah. Hebat sekali dia. Dia sholat 30 tahun selalu di sop depan. Selama 30 tahun sholat di sop depan. Lalu suatu waktu dia sholat di sop kedua. Lalu dia ketika sholat di sop kedua merasa malu dilihatin sama orang-orang. Di situ dia tertekun. Ya Allah, berarti sholatku yang sholat jamaahku yang kemarin yang 30 tahun berarti malu karena orang, bukan karena Allah.
bukan karena engkau ya Allah, nangis. Coba orang tahu enggak kira-kira tuh? Orang tahu enggak hatinya begitu? Enggak ada yang tahu. Dia nangis. Oh, kita heran, ente kenapa nangis ya? Subhanallah. 30 tahun, selama 30 tahun saya sholat jamaah karena pengen dilihat orang, tenteram hatiku, senang hatiku karena dilihat orang. Maafin aku ya Allah. Maafin aku ya Allah. Beri aku kekuatan ya Allah agar aku bisa sholat murni karena engkau ya Allah. Sholat jamaah karena engkau ya Allah. Masya Allah. Orang enggak ada yang tahu nangisnya dia. Orang yang enggak ada yang tahu nyeselnya dia. Ini orang yang seperti ini sedikit. Enggak banyak orang yang seperti ini. Kebanyakan orang ngakunya apa? Ikhlas ya. Ngakunya ya udah cakep aja. Tertekun dia. Masya Allah. Nah, kita renungin tuh ibadah-ibadah kita. Sudahkah sampai kepada lillahi ta'ala, billahi ta'ala? Atau masih karena orang? Sedekah. Kalau sedekah 2.000, tangan dua gitu ya. Kalau sedekah 20.000 begini. Betul apa betul? Kalau sedekah 2.000, enggak boleh kelihatan orang. Ya. Kalau sedekah cepek 50.000. Ya Allah, nanti sedekah kita masih kepengen dilihat orang. Sama aja, mau 2.000, 20.000, 50.000, cepek. Emang mau, tadi gak bawa duit, adanya cuma 2.000 doang. Gitu. Adanya 2.000 doang. Ada 2.000, ada 20.000. Ya. Kasih yang gedean gitu ya, yang 20.000, tapi ada kita yang lainnya. Biasa aja naronya. Mau 2.000, mau 20.000, mau 30.000, 50.000 naronya. Biasa aja. Jangan 50.000. 2.000 berarti selama ini dia sedekah bukan lillahi ta'ala tapi linnas, karena manusia, li ru'yatin nas, dilihat manusia, mura'atan linnas, pengen dilihat sama manusia. Jadi sehingga dia tidak memandang rendah daripada sedekah yang sedikit walaupun 2.000, enggak memandang rendah. Wa tasalluqu bil ma'i, enggak memandang rendah ya. Walaupun sedikit yang adanya segitu kagak bawa duit lagi gitu. Wa tasalluqu bil ma'i afdal, sedekah dengan air lebih afdal. Haitsu kasural ihtiyaju ilai, ihtiyaju ilai, sekira banyak oleh berhajat kepada air. Nah, yang banyak berhajat kepada air, sedekah air. Sedekah sumur air. Nah, bikinin tuh. Wa ila fatu'amu. Dan jika kalau enggak berhajat, maka makanan lebih afdal. Walau ta'arula sholakotu. Jika kalau bertentangan, sedekah halan, sekarang, sedekah sekarang. Wal waqf dan waqf. Waqf kan buat, ya nanti terus ya. Fa'in kanal waqf. Waktu hajatin,
wasindatin fal awwalu aula. Maka jika ada waktunya waktu hajat dan waktu sangat orang butuh, maka yang pertama sedekah itu lebih afdal. Karena ketika itu juga kontan. Wa ila jika lo enggak, ya, enggak mendesak, ya, enggak banyak keperluan, fasani yang kedua, maka yang kedua lika surati jadwa, maka yang kedua ya, itu lebih afdal karena banyak manfaatnya. Qala Ibnu Abdissalam wa tabi'ahu Zarkasiyyu, mengatakan akan dia oleh Ibnu Abdissalam dan mengikuti akan dia oleh Imam Zarkasi, wa atlaq Ibnu Rib'ata dan Ibnu Rib'ati tarji al-awali, dan mengitlakan oleh Ibnu Rib'ah akan mengunggulkan pendapat yang pertama. Jadi apa? Sedekah dulu. Li'annahu qat'a hazza'u minal mutasaddiqi bihi alan. Karena bahwasannya dia itu li'annahu qat'a hazza'u telah memutuskan bagiannya minal mutasaddiqi daripada yang bersedekah bihi dengannya alan ketika itu juga. Sedekah, dia punya duit ketika itu juga habis. Dia punya makanan ketika itu juga habis. Wallahu a'lam bishawab, yang bagi.